Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan buat tutorial cara bongkar pasang kopling Honda Supra Fit. Ini kendalanya slip ditanjakan ya, sama udah ada gejala geredek waktu ditanjakan ya teman-teman. Sekarang saya akan bongkar koplingnya. Saya akan membuat tutorial cara bongkar kopling tanpa menggunakan palu dan pahat ya teman-teman. Saya menggunakan dengan cara aman. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk buat tutorial-tutorial yang lainnya juga mantap. Langsung aja ke videonya ya. Ini keras ya, kita buka dari mur ini ya teman-teman. Membukanya keras. Terus tahan kopling. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Buka mur kopling ini ya teman-teman, ada cara aman menggunakan kunci mahkota ya teman-teman. Ini mur ini biar gak dibetel pakai palu sama pahat ya, menggunakan bekas mantop otomatis Honda Supra ya teman-teman. Kita ditempel, kita tinggal masukin baut ya ketiga ini sama persis. Ini buat penahannya ya, buat menahan
dudukan otomatis ini ya, biar gak muter waktu dikendurin murnya. Goler atau dilebet? Nah, dengan cara ini dijamin askrup gak akan melenceng ya teman-teman. Bakalan aman kita askrupnya gak akan melenceng. Beda sama kalau di battle ya, di battle bakal melenceng itu askrupnya. Lalu menggunakan bekas asap ya buat mengganjalnya. Seperti ini teman-teman. Kalau dirasa sangat keras ya, kita menggunakan hok atau pipa ya. Nah, mur ini asalnya bekas pahatan ya teman-teman, ini bekas di battle pakai pahat sama palu ya. Ini akan merusak askrup ini ya, bakalan melenceng ya kalau pakai pahat dan palu. Dengan cara ini dijamin bakal aman ya. Terus itu berasa set yo diserang berapa akan menunjukkan cara buka rumah koplingnya teman-teman. Ini cara aman, nggak pakai pahat, nggak pakai palu ya. Ini cara aman, nggak pakai di battle ya. Oh, masih kepala gitu namanya.
Kosong lagi baunya, tapi tanpa dudukan baring ini ya, baring kuping ya teman-teman. Kita pasang baunya pakai mur, pakai ring ya. Dan juga pakai ring. Buat menahan rumah kupingnya biar gak muter waktu dibuka murnya ya. Menggunakan ring 12 atau 10 ya teman-teman buat menahan pernya. Agar mur kupling ini tidak berputar ya teman-teman, rumah kupling sama makhluk gandanya kita tahan pakai gigi ya, pakai bekas gigi ini, bekas gigi selah ya teman-teman, bisa gigi susun, bisa gigi apa aja ya, yang penting gigi bisa menahan antara gigi primer dan gigi sekunder ya teman-teman. Ini ditahan dari bawah ya kalau mau membuka ya teman-teman. Dengan cara seperti ini, jadi mur kupling nggak pakai pahat ya teman-teman, nggak bakalan mengganggu as rumah kupling ya teman-teman, nggak bakal melenceng. Dan ini nggak bakal ada bekas pahatan, namun ini tadinya ada bekas pahatan ya teman-teman. Nah ini ya, ada bekas pahatan. Kalau dengan cara seperti ini, dijamin as rumah kupling bakalan aman, sama mur rumah kupling nggak bakalan lecet-lecet ya teman-teman.